Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mudin Leo. Good morning everyone. Dan di video kali ini, dengan puji Tuhan rahmat Allah SWT, saya telah diberi kesempatan bisa berjunjung ziarah ke makam Sultan Husni Raja Brunei yang ke-16. Dengan puji syukur kehadirat Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Robbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, saya telah diberi kesempatan bisa hadir dan bisa berjunjung ziarah ke makam beliau Sultan. Ini adalah jalan menuju ke makam Sultan Husain di makam di Luba. Itulah adalah tempatnya di sana. Di sana itu ada tempat berbentuk kubah emas yang berada di makam dalam perjalanan makam di Luba. Mari kita lihat keseruannya. Bye. Halo guys, saya saat ini menuju perjalanan menuju makam di Luba guys. Nah, ini dari Jalan Putong, dari pusat bandar menuju Jalan Putong, ini saya mau menuju makam di Luba. Wah, ini sudah hampir mendekati perjalanan makam di Luba. Kalau dari pusat bandar menempuh dalam perjalanan kurang lebih 30 menit guys. Sebelum masjid ada zebra cross. Sebelum zebra cross ada satu stasiun minyak atau yang disebut nama Shell. Shell itu. Ini Shell Power. Kita lihat. Inilah tempat pertigaan menuju makam di Luba. Itu ada tulisannya. Lupanya sana ada tulisan makam di Luba itu di sana. Ini sekarang saya lagi masuk menuju area makam. Inilah perjalanannya menuju makam di Luba, tempat Sultan. Ini pelan-pelan kami masuk ini. Mengikuti area tempat makam di Luba. Banyak agak dalam guys, tapi udaranya betul-betul bagus, betul-betul menyejukkan, bebas dari polusi udara guys. Karena di tempat ini kayak pegunungan guys. Ini lagi di area tempat makam. Lihat, di sini ada tandanya panah ya, itu adalah itu ada tulisan makam makam di Luba. Nah, saya belok lagi lurus, saya perlahan-lahan menuju tempat makam makam di Luba. Inilah areanya. Kami sudah hampir mendekati guys, mendekati makam. Nah, inilah jalan utama menuju makam di Luba. Ini tandanya itu. Nah, itu adalah tulisan makam di Luba yang itu. Saya kami masuk ke dalam ini guys. Ini nah lokasinya, perjalanannya sampai ke sana, tempat makam di Luba. Adalah tempat yang paling bagus di tempat ini. Nah, ini tengok guys, itu ada jembatan, di jembatannya. Nah, ini kami akan parkir ke sana sekejap sambil melihat-lihat. Nah, itu tempat makam di Luba di sana. Nah, itu lokasinya di sana. Nah, ini saya parkir dan melihat.
ada perahu layak lawi yang harus sana sana. Nah, itu bagus sekali dan banyak warga yang menikmati suasana di siang hari. Ini ada perahu itu tadi, betul indah, betul bagus. Nah, baru lalu tadi. Oh, tengok airnya terkena ombakan perahu terus dia bergoyang kayak gitu. Nah, itu. Wow. Guys, itu adalah di sana, ini adalah jembatan, jembatan yang menghubungkan antara tempat itu makam Diluba adalah makam Raja Bumi. Itulah tempat yang paling asik, paling indah ini. Tengok. Jembatannya bagus sekali, guys. Nah, dari atas sungainya, ini tengok. Betul-betul indah. Ini tempatnya di tempat yang betul-betul sejuk, betul bagus dan bisa. Jalan ke sini dan melihat-lihat situasi betapa indahnya area ini. Ini untuk hiking, ini kalau di sore hari bagus sekali. Nah, ini langsung indah sekali itu. Saya dalam perjalanan menuju ke tempat beliau. Soalnya
situasi tempat pemancingan ikan. Saya akan melihat tempat mancing ikan di dalam sana, guys. Mungkin ini bagus sekali ya. Ini bagi para teman-teman yang tempat ikan, tempat memancing ikan, tempat memancing ikan. Mancing udang. Teman-teman yang lagi memancing ikan ini ya. Belum dapat itu mungkin. Nah, lihat suksesnya di sana itu. Nah, teman sungguh luas, tempatnya bagus ini. Ini kalau di sore hari lumayan bagus, lumayan indah ini. Nah, ini para warga yang lagi menikmati suasana memancing ikan di siang hari. Nah, ya. Lokasi yang indah, betul-betul bagus. Nah, ya ini. Oh, ya. Depannya jalanan keluar ini, balik sana itu yang. Itu yang tadi tempatnya paling bagus itu mancing ikan di sana semua itu. Nah, banyak ikan di sana. Nah, ini saya menuju ke atas pelan-pelan untuk menikmati suasana tadi. Perjalanan mau balik sudah. Ini lokasinya betul-betul indah, betul-betul bagus. Nah, ini lokasinya area tempat pemancingan makam di Lubah. Betul indah, betul-betul bagus, guys. Lokasi yang indah dan bagus. Ini saya jalan keliling keluar untuk menikmati suasana apa indahnya area tempat ini. Nah, betul sejuk, betul alami sekali. Betul indah ini, tengok tempatnya pun bagus, guys. Nah, ya. Dan wow, taman-taman yang indah, guys. Nah, udaranya sejuk sekali, guys. Ini hiking di sore hari untuk memancing bagus sekali. Nah, ini tampaknya pun betul-betul indah, betul bagus. Nah, ini tengok lokasinya betul-betul indah kan, bagi para warga, bagi teman-teman untuk melihat situasinya itu. Yang masih alami, masih bebas dari polusi udara. Nah, tempatnya bagus sekali. Bagi para warga yang ingin menikmati suasana ini pun boleh di siang hari atau sore hari. Nah, yang paling uniknya di sana itu. Nah, itu. Tempat ranginan pemancingan area makam dirubah. Itu sungguh indah, sungguh bagus sekali. Nah, ini wow, sungguh indah sekali, guys.
Nah, itu sangat bagus sekali. Nah, ini sekarang saya berjalan-jalan balik tempat ini. Pindahkan. Nah, ini makin jauh saya balik. Luar biasa. Ini balik betul, sangat bagus sekali. Nah, itulah tempatnya. Bagi para warga yang ingin menikmati suasana di sore hari. Oh, ini banyak mangki di sana, wah itu. Mangki banyak sekali, guys. Oh. Iya, warna kuning-kuning. Merah itu, mangki merah. Mangkinya warna merah. Merah sekali mangkinya. Sungguh bagus dan indah. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Jalannya masuk ke tempat pemancingan makam di Luba. Guys, itulah tadi keseruannya di mana saya telah diberi kesempatan bisa berkunjung ziarah ke makam beliau, yaitu makam Sultan Husain, Sultan yang ke-16 di negara Brunei Darussalam. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Aktifkan lonceng agar kami Mudin Leo bisa memberikan, yaitu bisa memberikan konten-konten yang lebih bagus lagi, dan agar semua bisa menikmati suasana ini. Dan terima kasih telah menonton video ini, dan aktifkan lonceng dari teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. See you.